Gunung Semeru di Lumajang, Jawa Timur kembali erupsi Kamis pagi. Erupsi terjadi berupa letusan yang membentuk kolom abu setinggi 500 meter di atas puncak kawah. Kolom abu teramati berwarna kelabu dengan intensitas sedang. Selama 4 jam, Gunung Semeru mengalami 12 kali erupsi. Hingga kini status Gunung Semeru masih di level 2 atau waspada. Petugas dari BPBD Lumajang mengimbau warga agar tidak melakukan aktivitas sejauh 8 km dari puncak Gunung Semeru. Selain itu, warga juga diminta agar mewaspadai awan panas guguran dan lahar di sepanjang aliran yang berhulu dari Gunung Semeru.